Melalui satu perkongsian video di media sosial, kelihatan seorang wanita yang sedang membonceng motosikal selamba mengeskort ambulans yang melalui jalan di situ. Gelagat wanita itu yang seakan mahir dan biasa dengan aktiviti eskort menarik perhatian ramai. Sehingga ada yang berpendapat apakah mungkin sebelum ini wanita itu pernah bekerja di dalam pasukan paramedik ataupun anggota polis trafik. Lapor komandan, saya berhenti berjuang karena yang saya berjuangkan berjuang bersama saya. Saya menyatakan laporan selesai.